Sekarang lagi jauh, kangen. Kangen banget. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Alhamdulillah hari ini rupanya Rizky Bilar kesehatannya sudah kian membaik. Tentu saja sang kekasih Lesti Kejora, dan kita bahagia melihat kondisi Bang Bi yang semalam gagal tampil di acara Popa Indosiar. Senyatanya ya udah dijadwalkan oleh sang manajer bisa tampil di acara tersebut. Namun sayangnya kesehatan Rizky Bilar belum membaik tadi malam. Ya kita berharap malam ini dia bisa tampil di acara Popa. Kalau bisa kita berharapkan bisa tampil dengan si Dedek ya guys ya. Ya begitulah. Dari apa kita dapatkan kabar bahwa Rizky Bilar baik dan Dedek Lesti bahagia? Ya, dari unggahan yang dilakukan oleh kakak Bilar, Ben Sikumbang, yang mengunggah dalam feed Instagram pribadinya. Dia mengunggah foto Yudi Revan dan sosok yang membelakangi kamera. Ya, kita perhatikan saja sosok yang membelakangi kamera itu. Siapa menurut kalian? Ya, Bang Bi tentunya guys. Tak lupa, ia pun kemudian memberikan caption pada unggahannya tersebut. Salah fokus kameranya, kata Ben Sikumbang. Tentu saja hal itu mengundang kejenakaan saudara kakak Bilar lainnya, saudara Ben Sikumbang. Ya, yang bilang Bobby Suarez ya, yang langsung bilang tukang blur mulai beraksi ya guys. Ya memang keluarga kocak. Tapi yang penting dan yang perlu dicatat dan kita ketahui bahwa kondisi Bang Bi hari ini mulai membaik. Yang kita harapkan adalah dia bisa tampil di acara Popa. Tentu dengan itu menambah keyakinan kita bahwa keadaan Rizky Bilar memang sudah benar fit. Ya seperti yang tadi malam kita tunggu-tunggu, sebagaimana sang manajer Dery menyampaikan akan tampil di Popa, nyatanya Bang Bi masih belum pulih seperti sedia kala. Jadi itulah yang menjadi harapan kita, dan tentu saja sang kekasih Dedek Lesti Kejora akan bahagia, sangat bahagia mengetahui kekasihnya sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Doa dan support ia selalu lakukan dan berikan pada calon imamnya itu. Itu saja kabar terbaru hari ini. Ntar kita tonton, kita lihat, saksikan di Popa Indosiar tentunya guys. Tetapi bagi kalian yang ingin kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar, jangan lupa untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terkini mengenai kegiatan keuangan serta cinta kasih romantis mereka berdua kalian dapatkan update-nya setiap saat di channel kesayangan kita ini. Hanya dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar notifikasi itu selalu ada dan siap untuk kalian semua. Itu saja, selalu jaga kesehatan di tengah pancaroba dan pandemi ini. Selalu jaga pola makan, makan teratur, tidur yang cukup agar nantinya kita selalu bisa menyaksikan kegiatan
Lesti dan Bilar setiap saat tentunya, hanya di channel kesayangan kita ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.